Kalau misalnya dalam slogan di Garuda Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Kalau Akang di Goes pun sudah bisa menjabarkan itu. Iya. Dengan aplikasi. Diaplikasikan oleh sikap. Betul. Sehingga orang nggak perlu disebut, nggak perlu didengung-dengungkan, tapi cukup dengan dibose. Dibose. Keren deh. Nusantara Sabang sampai Merauke dalam satu kayuhan. Tapi Goesnya kan dinikmati pelan. Ih, asik. Enggak ini kan? Enggak rusuh, enggak cepet-cepet. Ini ada misalnya rumah adat mana? Masih dulu. Iya, berarti benar-benar belajar memahami budaya Nusantara. Yang ada di Nusantara. Pingin itu yang cita-cita sampai sekarang saya belum kecapean. Pakai ontel tuh. Emang dadan aja dulu. Kalau aku udah bilang levelnya level sampai Gunung Sadu gitu. Itu juga enggak naik gitu kan. Mang, saya mah jujur Mang, saya mah kalau sepeda saya ahlinya Mang. Ahli turunan katanya. Udah. Apalagi ketemu apa? Kalau binatang liar juga banyak dong di sana. Kalimantan. Ular kan gitu ya. Ular gede-gede dong. Kalau ular aja, Pak. Yang itu ular posisinya ya kayak di kebun-kebun sawit. Oh, ketemu ular besar gitu. Kalau ular hampir sering. Paling tapi enggak ini cuman kita pas istirahat juga hati-hati pasang hemuk kan kalau di sawit. Di atas ya. Enggak berani. Nah, kalau di sawit katanya ya dapat kabar kan sama warga sebelumnya tuh. Di sawit tuh banyak ular besar-besar. Iya. Ularnya itu wah melilit gitu. Iya kan kalau harimau mah nggak ada tapi kan iya. Ular beruang ya. Iya. Kalau Kalimantan bisa. Ya beruang ya. Pernah ketemu. Ular palingnya. Ular yang besar. Sampai Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini apa namanya Barito. Sungai Kapuas ya itu besar juga Pak. Di Pulang Pisau namanya. Ada Sungai Kapuas ada dua di Pontianaknya kan. Kalimantan Barat tuh. Ketemu petinggi di sana siapa? Wali kota atau apa? Bupati. Kalau di situ, alhamdulillah Pak, apa namanya? Enggak ini, tapi kalau pas di jalan kita lagi gues, dia ketemu ternyata pas kata orang-orang yang ternyata itu pejabat. Iya itu kadang-kadang kaget gitu Pak. Saya gini diberhentiin mau kemana Mas? Apa mau keliling, pengen tahu aja. Tapi sepertinya yeah. Oh ya hati-hati. Dia langsung kadang-kadang nggak minta, nggak ada apa dia. Ngasih. Ada ini amplop, kasih. Apa udah kasih kata saya. Nah pas tanya yang tahunya Mas itu ini Bupati, ternyata itu aparat pejabat. Jadi ya dari yang cerita ini udah sampai Kalimantan itu saya bisa ngutip tuh nawa itu ya. Iya niat ketika, yang kuat. Ketika niatnya kita niat yang lurus. Tidak punya kepentingan apa-apa. Dikasih jalan kemudahan. Semesta memberkati ya. Iya. Gitu. Semesta memudahkan gitu ya. Semesta menjawab semua. Jadi nggak ada niat neko-neko apa gitu ya. Lurus aja. Pernah sampai kehabisan bekal? Pernah itu. Pas perjalanan kedua mah ya sering kemarin pas perjalanan kedua. Kalimantan ya? Pernah 16.000 sisa uang. Kalau untuk dibeli makan enggak cukup buat Maluku sana aduh udah. Enggak ini gitu kan. Ya, habis. Gimana? Tapi ya kalau untuk di pikiran kita lebih stres sakit entar ya, pikiran bahasa Jawa enggak enjoy ya, aja gitu. Kalau tantang gimana? Kita itu banyak ini kadang teman-teman di sana kan kamu bisa apa misalnya ada kerja ada apa pasang kanopi alhamdulillah dulu nggak bisa Pak semenjak di jalan sedikit bisa ngelas kayak ngedumpul-dumpul jadi kerjaan apa aja nih ketika misalnya pas yang perjalanan pertama Cibuday Sabang iya. Kerja apa aja itu kerja kalau nggak salah 6 kali pertama itu di rumah makan di Mesuji iya. Keduanya di daerah Pekanbaru itu di steam di cuci mobil. Iya. Nah ketiganya di Aceh Kota Langsa di Helaran Padi ya. Joy. Itu adalah Helaran Padi baru di Kota Sabangnya itu. Oke. Okay. Kayak apa namanya ini stiker gitu Pak. Pembikin Maligo gitu itu agak lama di advertise dan mereka tahu semua Akang itu emang lagi sedang melakukan misi perjalanan keliling Indonesia. Itu enggak tahu juga kadang-kadang kita disuruh ketemu di jalan, singgah mampir dulu Mas. Baru nanti Akang cerita gitu. Enggak mampir, pasti dia juga langsung lihat. Begini, Mas, maaf ya. Soalnya saya tahu kalau untuk perjalanan begini butuh biaya dan kalau misalnya Mas ada mantep kesibukan apa misalnya sekil apa, boleh.
Oh. Saya langsung nanya. Malah mereka menawari ya? Iya, alhamdulillah. Jadi selama bekerja itu Akang tidak pernah melamar gitu kan? Alhamdulillah enggak nyari-nyari nanya, enggak. Jadi kalau pas lagi transit mah, paling enggak misalnya ada minta bantuan mau pasang kanopi, ngecat-ngecat. Kita kan butuh di jalan enggak. Yang penting buat makan juga sudah alhamdulillah kan. Tapi akhirnya kan dikasih buat jalan. Itu kembali tuh ke Kalimantan tadi. Dari Kalimantan terus kemana? Sulawesi. Kalimantan itu nyebrangnya itu ke Sulawesi dari Batu Licin ke Makassar. Ke Makassar. Ya. Dari Makassar? Dari Makassar. Berapa lama tuh ke Makassar? Oh, di Makassar enggak lama, dulu langsung balik lagi ke ini, Pak, ke NTT. Apa yang unik di Makassar? Kalau Makassarnya itu perjalanan kedua enggak masuk, Pak. Enggak masuk. Langsung jadi ngadesin ke NTT dulu dari Labuan Bajo itu. Hah? Sampai Timur Leste, Alor, Lembata, kayak Sumba. Iya. Masuk dulu. Oh, lebih lewat bawah ya. Ya, bawah dulu baru itu untuk rute arah pulang kalau lintas Sulawesi. Sulawesi. Jadi dari situ langsung jadi ke lalui semua. Ke Kalimantan dulu, langsung ke bawah. Sorong. Ya. Ke itu tembusnya kalau untuk Sulawesi itu ke Sorong, tapi kita kan diputar dulu ke NTT. Iya. Habis NTT baru ke Maluku Barat Daya. Oh, di kapal lautnya ya. Iya. Aduh, masih kebayangan goes aja yang goes di laut gitu. Gue asik takjub gitu loh gitu. Ya, ya dengan itunya semuanya juga udah enggak bisa berkata-kata. Takjubnya itu habis di atas takjub. Ya, pokoknya dua. Udah gila aja. Tiga ya. Antara hebat. Gila sama durhaka ke emak ya, Jak. Nekat gitu. Gitu. Jadi langsung ke Irian ke Sorong. Gitu. Berapa lama di Sorong? Di Sorong 1 bulanan ya. Menetap di mana? Menetapnya di Sorong dekat bandara sama di Aimas. Aimas itu punya transmigrasi. Banyak orang Jawa Barat di sana. Sunda, Madura. Transmigran semua di sana. Jadi kita di situ enggak sama orang Sunda. Paguyuban diajak ke Madura, ke mana kita ke diundang. Nah, ini menarik nih. Di sana kan berarti heterogen dong. Heterogen, beragam. Sunda, Jawa, Madura, Bugis gitu kan. Yeah. Tapi di sana gimana emang kesannya, Mang? Kalau di situ kan ada ininya, Pak. Jadi paguyuban ini misalnya ya ada kayak ulang tahunnya gitu. Yang lain diundang. Tapi diundang. Undang. Yang pesta kan berbaur. Iya, yang ikut misalnya kalau kita ini udah, kita aja apa dong ke ada acara ini katanya paguyuban, misalnya paguyuban Jawa dari Sunda juga kan diundang, jadi lihat-lihat disitu, alhamdulillah banyak teman jadi pas di situ, apalagi untuk kerjaan nggak bingung gitu, kemana gitu. Itu 2017 kalau Pak Jokowi itu tahun berapa sih? Udah 2018 pas pulang itu. Masih udah berapa Jokowi ya? Udah kan 2 periode. Udah mulai di Irian berarti udah di Papua udah mulai harga udah mulai murah-murah ya, harga murah ya. Itu. Terus tapi katanya pulang lagi ke Ciwidey. Iya, itu dari Sorong itu. Sorong. Heeh. Berapa lama tuh yang kedua perjalanan? Itu kalau enggak salah 10 bulan, Pak. 10 bulan ya, karena emang kerja juga ya. Gitu iya. Ya. Kan. Kerja terus ya menikmati perjalanan ya, alam gitu kan. Sebenarnya enggak terlalu fokus gue juga ada kerjaan. Enggak ada target lah. Enggak ada target ya, gitu. Gitu. Buat perjalanan gitu. Gimana maunya aja, mau pulang ya pulang gitu. Jadi ya kalau kita mah kan kalau misalnya target pengen kerja gitu kan harus nyiapin pengalaman kerja gitu. Ini udah bawa sepeda aja gitu. Ya. Dia mah kerja apapun okay, gitu. Pulang ke Sorong kan? Pulang dari Sorong terpaksa pulang. Ya kan ini adik mau nikah. Adik ini cewek kan. Pulang lagi. Asik. Adik mau nikah tapi tetap aja enggak diburu-buru pakai sepeda aja gitu ya. Kalau urusan cewek yang nyuruh pulang kalah mah. Adik ya. Heeh, mah kalah. Cewek gitu. Iya, tapi ini. Mak juga kalah. Heeh, tapi sama mak pulang. Nanti aja kalau sama cewek pulang, pulang. Oh, pulang. Ini tuh adik beneran. Iya, adik satu. Adik kandung. Satu ibu ya. Itu nikah. Iya, enggak. Tapi tetap pakai sepeda. Pas pulangnya? Iya. Dibawa sepedanya. Dibawa. Terus sampai Jawa.
Jawa goes lagi. Goes lagi. Sudah ya. Tetap aja bikin nunggu orang ya gitu ya. Padahal ya. Udah diburu-buru gitu kan. Tapi kan 2 minggu ada sebenernya. Target tapi dari sana ke situ masih ada jarak 5 hari. Iya. Karena pas planning gitu. Di situ kan? Baru 5 hari baru nikahan gitu. Jadi kesampaian ini lo, adik lo nikah tanggal sekian, lu enggak mau tahu harus ada pulang, nah, gitu. Harus ada. Nah. Gitu. Tapi enggak gini kan? Dia hitung. Kan enggak ujug-ujug. Betul enggak? Enggak ujug-ujug kan naik sepeda langsung ke Sabang, langsung ke Sorong. Emang udah dari kecilnya pakai goes, enggak goes sepeda gitu. Emang dulu belum pernah, Pak. Tapi keinginan saya pengen sepeda ontel dulu tuh. Oh, cita-cita. Jadi langsung dapat sepeda, langsung pergi ke Sabang. Nah, itu belum goes-goes gitu. Sebentar. Nah, itu cuma pengen ke Sabang dalam inspirasinya menikmati nggak keburu-buru kan pakai sepeda santai apa. Jadi niatnya mah udah bukan bulat udah bola salju nya ya makanya tapi kalau waktu yang acara di Bali itu yang kau omongin penghargaan itu berangkat ke berapa itu kedua ya kedua. Oh iya katanya dapat penghargaan juga di Bali dari siapa tapi dia cuman nggak ambil ke podium sih coba cerita di Bali itu apa itu acara apa ya apa namanya Panci, bukan ya? Bukan, motor besar cuman ada se-Asia. Diundang sama komunitas moge se-Asia. Itu ya, diketemu di daerah negara. Motor kayak teman Brotherhood gitu. Emang sengaja diundang? Enggak, dia langsung tahu, Pak. Oh, tahu. Saya Mang Rajib. Dilihat dari medsos gitu. Saya juga enggak tahu. Ini Mang Rajib padahal. Saya googling dia pakai motor besar. Dia enggak kenal. Polda kalau enggak salah apa. Wih, kepolisian. Jadi pas habis itu saya bingung juga. Saya dapat kabar dari ini tapi saya enggak tahu itu motor-motor gede semua, Pak. Saya sampai ketampanan. Gue tuh di situ teman-teman dulu tuh pas perjalanan kedua itu dulu. Dan katanya dapat penghargaan di sana tapi katanya ditolak. Bukan ditolak, dia enggak ambil, enggak diambil. Bukan penghargaan ini, gini Bang. Jadi apa namanya? Kita di sana cuman di announce di umumin. Sana bukan penghargaan cuman kita di silaturahmi saja di situ. Penyambutan pengiringan gitu kan. Diiringi mereka. Enggak ada penghargaan apa enggak. Cuma kita kan cuman dia tahu aja pas melintas ke sana. Tapi saya nggak tahu, jadi ya di situ dulu 2 hari kan mampir gitu. Tapi kan kalau misalnya ini ngegoes gini pas di perjalanan itu ada suka ada partner nggak? Ada yang nemenin gitu? Nggak ada, Pak. Benar-benar sendiri. Tapi kalau pas ketemu di jalan di kota bener-bener. Di kota itu pasti teman-teman yang mau nganternya banyak kan. Jadi kita diantar dulu berapa kilo baru dia lepas begitu. Nggak ada misalnya yang kayak gini. Kang sekarang mau kemana? Oh, saya mau ke misalnya gitu ya. Ke Bugis, ke Makassar. Barang gitu. Aja. Udah barang sama saya juga pengen gitu. Kalau begitu banyak, Pak. Di tapi jalan. Bukan kita nolak, cuman perjalanan dia beda misi masing-masing gitu. Jadi dia perjalanan ada yang pingin ke sini dulu. Kadang dia kalau ada misalnya dari sponsor, lihat dari ininya kan titik di sini. Di sini hari ini di sini kan dia ini. Kalau kita kan menikmati dulu. Emang bener-bener ya emang nggak di planning sih ya. Ya jadi bener-bener kan, kayak air mengalir gitu kan. Kalau misalnya bareng kesannya lebih terikat gitu harus. Terikat. Ya udah aku gini aja. Jadi masing-masing ujung-ujungnya gitu kan kemungkinan gitu. Terus berarti pulang lagi ke Ciwidey karena dipanggil orang tua adik mau nikah. Iya. Jadi berapa hari tadi? Total 10 bulan ya? Lama ya. Pas kemarin itu Pak habis jalan lagi yang terakhir ini yang ketiga. Yang perjalanan itu 1 minggu kalau udah Lebaran Haji kemarin. Idul Fitri 2019. Nah, baru mulai jalan 13 Juli ya. Iya. 13 Juli kemarin. Iya, 2019. 2019 ya. Berangkat ke Merauke. Iya, berangkat menuju arah Merauke mentok. Berarti ini yang ketiga. Iya, ini yang terakhir. Yang paling mendasar ditanya yang paling gimana perasaan emak. Nah itu kalau emak juga sering nanya pas perjalanan ini ya agak lama mungkin kalau di sana banyak yang nelpon di mana pulang tapi ini terlama yang penting saya keluarga sehat di sana kabar-kabar sehat saya lanjut lagi nggak ada yang larang kalau yang larang ya pasti kan nanya, mau kemana Merauke udah kebayangnya gitu kan ya kebayangnya dari ini kan katanya misalnya dari timur kan
serem-serem gitu. Iya, cerita. Orang ceritanya kan kayak gitu. Ya tergantung kita juga. Malah lebih baik, Pak, kalau kita ini ternyata lebih ramah-ramah. Iya, benar, Cak. Bukan misalnya mengada-ada ini, tapi yang kealaman saya di jalan belum pernah ada misalnya tiba-tiba cium di pala apa. Enggak ada kejadian. Saya pernah cerita apa yang pengalaman dulu sama yang kayak Akang gitu kan. Itu sampai Metro TV masuk Kang Ismail tuh. Iya. Yang pakai sepeda mini ya. Mini. Dia waktu itu sampai ya maaf ya, nabrak babi gitu. Iya. Babi ternak babi kan. Sampai katanya kalau di sana kan namanya babi itu sangat berharga ya. Iya. Akhirnya dia hukumannya suruh menikahi orang sana gitu kan. Iya, Bat. Di kalau itu biasanya untuk kayak pedalaman pegunungan Papua nya di dalam berarti ya. Dalam Manokwari sana Wamena ya masuk kan berarti akan masuk ke pedalaman juga kan masuk juga emang sering dapat begitu juga ya hati-hatinya begitu kalau dia nabraknya ya babi misalnya yang kayak ceweknya apa dia dihitung kan sama yang kebawaan anak-anaknya jadi kita dari perjalanan dari jauh itu udah dipelajari hati dia lewat tunggu udah dari jauh udah berhenti. Jangankan ketabrak, dia kaget nih, dia yang punyanya itu marah. Apa namanya nyamperin? Tersinggung. Dari CWD ke jadi langsung ke Merauke. Jalurnya itu ya untuk ininya Jawa. Goes dulu nih, goes. Goes Jawa. Bali. Jalurnya jalur yang sama lagi ya. Okay. Tapi jalur yang sama cuma separoh ke sananya enggak masuk kan sudah. Jadi masuk ke Sulawesi. Langsung Sulawesi. Ya. Oh, ini berarti yang ketiga langsung ke Sulawesi. Makassar. Makassar sampai ke Bitung. Ke Bitung, Donggala. Donggala langsung ke Maluku Utara, Ternate. Ternate. Wih, Ternate. Ternate. Ke kerajaan Ternate. Oh, itu kerajaan satu dalam berapa bulan di situ ada 2 bulanan habis. Tinggal di sana. Iya. Kerja. Di situ kerja di bengkel mobil. Asik. Di Ternate. Ketemu sama Tunan Sultan Ternate. Alhamdulillah kalau ketemunya dulu cuman sama kayak keluarga-keluarganya asik. Itu diajak ke dalam. Aduh. Di situ kebetulan ada yang ketemu saudara juga yang enggak ada kontak kan. Udah lama. Saudara dekat. Saudara kampung di Ciwidey juga. Itu ketemu orang Ciwidey. Ya, ibu tapi bibi kan. Bibi punya anak lagi. Oh, sepupu. Tapi bibi yang diserang sana. Adik sepupu. Jadi pas nyampe sana dia saya enggak tahu. Udah lama gak ketemu. Ini pas masuk sana dijemput ketua Pespa di sana ternyata yang ketuanya Pespa itu saudara. Saya nggak ingat. Udah lama gak ketemu. Nggak nyangka ya. Jadi menyambungkan silaturahmi yang sudah lama terputus loh itu. Jadi di situ disuruh lama di situ. Oh, kerja juga. Iya, dia kebetulan bengkel mobil kan jadi bantu-bantu kayak kumpul apa di situ. Dia juga udah di sini aja jangan lagi lah. Siap. Wih, sampai saya juga belum aneh juga kadang ketemu saudara ketemu gitu lah padahal nggak ada kontekan hebat terus langsung ke Irian ya masih masuk Pulau Maluku ke Maluku ya udah gitu langsung ya, lanjut ke itu Papua ya Maluku masuk ke Papua Barat ya kayak, berapa lama di Papua Barat semuanya 2 bulan nggak lama-lama dari masuk lagi kan otomatis dari Maluku Utara Sorong nyebrang lagi Sorong ke Raja Ampat kembali Sorong baru ke arah Manokwari turun ke bawah Nabire nih Raja Ampat nih. Yeah. kita bikin sakit hati Bambang aja ya. Raja Ampat cerita gimana Raja Ampat. Raja Ampat itu ya nama kalau untuk nama kotanya itu Pak Raja Ampat atau Waisai kan nggak tahu saya belum pernah jadi gini saya tuh antara apa ya saya menikmati cerita Akang sampai sakit hati juga gitu loh sumpah gitu. Kalau Mandanda nggak tahu nanti pulang bunuh diri gitu nggak tahu saya juga. Alhamdulillah sampai di sana kan saya juga pas di Sorong kirain saya wisatanya itu daratan gitu Pak. Oh jadi emang nggak tahu. Baru. Pokoknya Raja Ampat aja. Raja Ampat mana? Pas Omas dari Sorong udah dekat. Kamu nyebrang feri 3 jam langsung nyampe ke Raja Ampat. Nanti lo. Berarti selama di perjalanan ini yang ketiga ini belum pernah tahu yang namanya Raja Ampat. Nggak tahu Raja Ampat. Siapa yang ngasih tahu ada Raja Ampat? Kalau itu kan saya suka lihat dulu di kan banyak Raja Ampat. Oh gitu. Pulau Pianemo kan namanya. Wayang gitu. Ya enggak tahu itu pulau fenomenal terkenal di dunia gitu ya. Saya pas nyampe situ nanya-nanya.
di kota Wajir, Raja Ampat. Dan di mana kata wisatanya gitu Pak. Ternyata wisatanya itu masih 2 jam nyebrang lagi ke pulau perbatasan sama Maluku lagi. Jadi di situ alhamdulillah pas ini apa namanya rezeki lagi, jadi diajak lagi gratis. Aduh, lagi sih asik ke dalam bayar ya mungkin lumayan berapa ya ya kan dolar mainnya di sana ya dolar ya, gitu saya dikasih ini diajak ya, ke sana baru menikmati wisata di sana Raja Ampat kita waduh benar ya kayak, kayak pulau-pulau ini apa pisah-pisah gitu kecil asik. Ah please jangan dijelasin. Dia ngirim fotonya ke aku kan tahu nge-messenger mang ini wow ya udah ngelus dada doang. Iya gitu ya. Apa sih kita ya gitu. Tengah hari enggak lama kan? Iya kan diajak masuk. Berapa lama di Raja Ampat tinggal? Kalau untuk di kotanya lama 3 minggu. Sempat kerja juga katanya di sana ya? Iya, kebetulan itu pas masuk situ pertama kerja di ada ya bikin-bikin ukiran itu di kantor bupati di Raja Ampat kayak oh diterima dengan oleh bupatinya langsung oh, kerja enggak, itu ada teman borongan kerja oh dia aja bikin-bikin kerja nah udah di situ saya dipisah kerjanya udah yang buat tugu selamat datang Raja Ampat ikonnya di sana lomba-lomba sama ini itu alhamdulillah yang ngechatnya saya pada dari mulai ngecat-ngecat bikin ikan-ikannya dia loh yang ngecat berarti bisa ngelukis juga kan seni juga alhamdulillah nggak bisa ngecat pas di sana praktikin pas kerja dia nggak bisa atau tidak harus pantas juga gitu pak ini, dia yang ngecat tugu Raja Ampat loh kalau kalau saya melatihnya bukan itu cuy dari awal cerita sampai sekarang gitu ya coba deh dengar dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Iya itu. Benar-benar enggak. Semua diserahkan kepada diserah, yang di atas. Aku ya. Punya apa beliau. Sih, nah akhirnya memang terjawab semua dimudahkan. Gitu. Dimudahkan. Terus aku kebayang tuh yang Raja Ampat pas muncul di TV gitu kan, di Google. Hey, itu gua loh yang ngechat. Cuma dia cepet bilang gitu loh. Dia yang ngechatnya. Ya baru kan. Pekerja. Ya. Kebetulan gak, gitu kan. Emang enggak lama cuma 3 minggu tapi ngechatnya kan lama siang malam kan. Oh iya oh. Dan proyek kan itu. Habis di situ baru ya, itu. Terus lanjut lagi. Pamit kan emang enggak netap. Habis buat perjalanan nambah lagi udah cukup. Hmm. Bisa pamit kebetulan pas mau beres. Iya. Yeah. Lanjut lagi menuju ke Kota Sorong lagi baru naik kapal lagi ke Pakpak. Pakpak. Iya. Kabupaten Pakpak. Ya. Papua Barat. Papua Barat dari Pakpak ada 4 harian nunggu lagi kapal ke Kaimana. Kota Senja Kaimana itu yang ada. Kota Senja itu. Iya. Paling kan itu hutan pedalaman ya, masih sekali. Ya di situ. Paling itu hutan paling Papua. Hutan paling lebat di Papua di mana? Yang dilewati. Kalau yang untuk Papua, yeah. Hutan kalau paling yang lebat. Hutan itu dari mulai Sorong menuju Manokwari itu jalan tramnya Trans Papua. Trans. Benar-benar sendiri kan dingin ya? Waduh, enggak. Kalau misalnya ini, ya tapi pengen tahu juga. Tapi kalau untuk ini takut juga. Takut. Iya. Tapi ya takut tapi jalan terus gitu ya. Pengen tahu ini, dorongan ini. Yang lebih kadang kuat daripada orang, takutnya. Orang sana ketemu misalnya. Yang kayak berburu bawa busur panah kan, iya. Perasaan ngejar berburu saya kan kaget juga. Ya. Tapi baik-baik kan? Baik-baik. Dia paling mau kemana nih? Nah, sini. Paling kalau misalnya saya lagi ngerokok dia minta. Ya saya kasih kalau ada tahu. Enggak ada enggak apa-apa juga dia. Kan dia minta. Cuek orangnya jarang ini. Oh, sosialisasi. Ya. Kepikiran enggak ke Gunung Jayawijaya? Kalau itu enggak ada. Soalnya sebelum dapat itu kabarnya udah banyak juga itu waduh puluhan juta tuh pak sananya puncak Jaya di Gunung Jayawijaya. Lah ya, 10.000 aja nyampe Sabang gitu kan ya. Mau itu yang sulitnya untuk kan biaya untuk helikopternya itu. Oh iya. Biaya helikopternya mahal ya. Kalau nggak salah kemarin 40 lebih. Paling ujung ya. Di Papua sampai mana tuh ujungnya Manokwari? Ujungnya kemarin Merauke ya? Merauke ke atasnya lagi perbatasan yang mau ke Wamena jalan Tran tapi saya masuk Tran gunungan ke Bopendigul bekas. Berarti kepala burung juga nyampe ya? Udah istilahnya. Udah ya? Bopendigul tahu nggak? Ya. Bung Hatta kan yang dibuang. Ya itu di ada penjaranya lihat. Dia itu sunyi sekali perjalanan sangat. Waduh. Bung Hatta dibuang ke sana.
sampai lumpur-lumpur juga. Tanah merah. Tapi pingin tahu kan, alhamdulillah tembus. Wow. Tembus. Ya. Jadi gak ada kampung semenjak di jalannya itu selama itu. Nah itu permasalahannya kan kalau nggak kalau ya di kita mah padat ya, mau di kampung yang terpelosok juga. Ya kalau kayak misalnya di ya Sumatera Barat juga masih lah renggang di Sumatera ya. Nah ini Papua. Papua gitu. Loh. Rumah sama rumah berapa kilometer tuh jaraknya bro? Itu nggak ada orang-orang di situ pak. Jarang-jarang rumah makanya. Hutannya lebat-lebat. Kalau untuk di perbatasan, tapi kan banyak ada tiap 50 kilo pos TNI penjaga. Oh, iya. Jadi kita nginep di pos TNI. Di pos TNI. Lapor dulu ke Danpos. Alhamdulillah belum pernah ada dapat usiran apa. Diterima. Wah masih aja nginep besok aja lagi. Sampai di sana ke pos terus pak. Di pos. Karena pos to pos ya. Gak berani kita nginep. Meskipun di... bawa tenda, bawa hemuk. Gak berani di alam. Ya. Kalau untuk Papua. Dia juga di sana juga. Apalagi kita orang biasa. Itu juga rasa-rasa. Iya, gitu. Berani. Saya lewat juga, Mas. Dah. Tidur aja. Iya. Baru besoknya diantar ke jalan lanjut lagi. Nginep lagi di Sabang sampai 0.0 km ya. Punya sensasi yang berbeda. Wah, luar biasa banget. Sampai itu, Merauke gimana tuh? Saya hampir. Batas bentuknya apa sih kalau itunya? Tugunya. Tugu gitu. Tugunya itu, Pak. Benteng gitu ya. Kan sekarang lagi pembaruan bagus sekali sekarang. Ya dibangun ya. Jadi enggak kayak hutan jadi gimana gitu. Oh banyak ininya. Pas masuk kita lapor dulu ke pos PLBN, ke penjagaan, lapor sama Desa Satgas dikasih pintu di apa namanya dibuka bukain. Masuk enggak lama foto-foto buat dokumentasi gitu. Foto-foto aja 0.0 km Merauke Sabang sama tugunya perbatasan Australia Survey Team sama Papuanya. Indonesia, yeah. Kan Australia sebenarnya. Iya. Nah di situ saya pengen saya nanya pak, kalau yang ada bendera Indonesia sama Papuanya di mana Papua Nugini? Masuk ke dalam lagi saya masuk dapat foto-foto. Tapi diantar sama tentara ya? Enggak, cuman dikasih rute. Oh di sana lewat sana. Boleh gitu. Ya. Boleh. Sendiri aja. Penduduknya orang-orang pengen gajah pak. Papua Nugini. Ngasih anak-anaknya udah tahu pada nyemperin dia lihat bendera atau foto-foto paling ngasih gula-gula permen itu udah senang aja. Kang gini kalau saya pasti lihat emang Mang Dadan pasti lihat di berita ya kita karena kita belum pernah bersaksi di situ kita belum pernah ngalamin di situ namanya wilayah sana kan wilayah konflik. Akang ya maaf ya menyaksikan. Ketemu OPM nggak? Kalau itu nggak kebetulan belum pernah. Kalau apa namanya untuk pedalaman begitu ada juga yang sering ada malah kan jangan bawa senjata. Oh enggak. Nggak busur paling juga. Tapi kan kita fokusnya. Kenapa menghadang kan? Dia menghadang itu misalnya bertanya, kalau lewat kamu mau kemana? Bertanya apa ini tujuan? Nah cuma kalau di dalam kan nggak tahu. Yeah. Begitu. Nah itu saya terus sampai banyak pernah di banyakkan itu datang ke saya sama sepeda dipegang. Tapi kalau ada yang misalnya yang tahu kayak kepala sukunya dia tahu dia orang-orang pengeliling pingin tahu aja nggak apa-apa jadi dia nggak tahu pas kalau orang laksana itu bahkan aneh apa-apa gitu dikira orang-orang santet gitu pak tanduk di sepeda akang ya dulu ada tanduk krusa kan udah kenang-kenangan ada dikasih tapi saya enggak ini saya kamu orang musir kita tuh jadi di orang sana begitu itu gayanya begitu kayak kena juga logatnya jadi iya untuk ini amanah bisa. Dan itu pulang akhirnya tapi dia lo pas momen 17 Agustus di sana titik nol itu. Oh emang diupayakan saya 17 nunggu. Dia pengen ngerayain di sana. Bagaimana cara merayakannya di titik nol? Pas kemarin itu kebetulan ada ya fotonya ya? Ada video ada ya? Malah ada. Oh videonya kemarin, ya. Kemarin teman sebenarnya yang punya acaranya mantan teman-teman komunitas di sana. Jadi dia tiap satu tahun sekali ada pengibaran bendera besar. Komunitas apa tuh kang? Di situ
paguyubannya ada Vespa, ada CB, ada mobil offroad. Dan oh, mereka semua kumpul di sana. Paguyuban. Jadi saya ikut trolling di sana. Nah pas di situ. Dan akan jadi bintangnya di sana ya. Yang gitu. Touring-touring itu ya emang diundang ya. Sangat baik sekali di sana juga mungkin ini disambutan juga yang touring-touring dari Padang dari mana sepeda Vespa, CB. Disebutin mau motor apa diundang itu ada kenangan-kenangan penjahitan bendera merah di yang nyulam loh nyulam semua peturing di sana ya tiap tahun kan makin ini di sana di tugu perbatasan itu menyulam bendera merah putih. Aduh sedih juga kadang. Nah ini ya. 72 meter loh. Iya pas ke hari ulang tahun betul justru itu ke 72 ini yang mau digali perasaannya Kang. Di perbatasan 0 ujung kilo timur. Ujung timur Indonesia menyulam bendera merah putih. Tapi 70, aku juga kemarin loh 72 meter aku kan. Aku pengibaran di puncak Gunung Singa loh. Tapi kan ini dulu. Bukan acara lo. Kan ceritanya Mang Dadang mau ngebantuin Ari Gunung Singa loh aku. Gunung Singa di sini. Ini Merauke. Merauke dong. 72 meter ya. Bendera. Perasaannya gimana di pas momen 70? Nyulam kan. Perasaannya gimana ketika nyulam? Itu, saya mungkin kalau untuk itu baru pertama sama kali. Rekan-rekan peturing. Kan, pas masuk idenya yang keduanya pas di ujung timur gitu. Iya, itu saya sensasinya. Ini, yang dikejar. Saya 17-an pertama di jalan sering. Ini 17-an pas nunggu kebetulan di perbatasan. Nah, orang situ kan teman-teman ya udah tiap tahun sekalinya ada pengibaran rutin. Jadi saya diajak. Yeah. Emang ini kalau acaranya bukan acara saya gitu, Pak. Iya, cuman momen gitu kan. Pas kita mah ikut ini, gitu kan. Orang peturin juga semua ini just ikut. Emang perbatasan itu sama Merauke lumayan jauh juga, Pak. 90-an kilo hutan kan? 90 jadi, kilometer. Jadi, pakai sepeda terus. Bang. Aku lu 17-an di mana, Bang? aku loh bangga loh di puncak Gunung Singa ngibarin pas denger Ajit. Nol ya. Iya. Enggak kebayang lah ya, enggak kebayang lah gitu. Enggak kebayang gimana perasaannya gitu ya. Gimana kalau misalnya Ajit mau sombong. Jadi dia lurus gitu kan. Lurus bukan target. Pas di sana ada momen diajak sama komunitas sana. Ya itu dong gitu semesta kan? Semesta memudahkan. Semesta memudahkan. Terus pulang tanggal berapa kan? Pulang itu dari dari Merauke lupa lagi cuman bulan kemarin, Pak. Jadi langsung dari Merauke naik pulang aja. Pulang saya selesai gitu. Ya itu ceritanya udah masuk gitu, Pak. Jadi pulangnya enggak lama pulangnya mungkin ada 2-3 mingguan lah sampai sekarang. Iya, koes pokoes gitu. Tapi dilewatinya itu yang ke sini Armas. Yang lagi yang belum kelewat. Jadi yang alhamdulillah udah. Jadi saya tembak langsung ke Pulau Kei. Oh, I see. Tenggara. Oh, masih ngacak juga ya. Pulau Kei loh. Pulau Kei. Masuk siapa? Belum masuk Pulau Kei. Apa yang menarik di Pulau Kei? Pulau Kei itu pas kemarin itu wah, banyak juga. Nasi. Di situ saya dibawa ke pulau kan ada kayak kecil dan besar. Di situ ada adat-adat apa Mang Rajib Kei. Lihat itu di situ. Rajib Kei. Nah itu dekat sama yang keluarga Kei. Oh sama keluarga Kei-nya itu. Bukan dia di kampung gitu. Kampungnya. Kei. Pemda dia. Dan emang mereka terkenal ya? Iya. Terkenal di Jakarta itu terkenal banget. Fenomenal ya. Di situ ya. Baik-baik juga semua. Lama di situ 3 minggu. Bahkan saya pulang juga mang udah naik ini aja seperti enggak asik. Mang aja main lagi di sini. Tapi kemana mana tetelnya mang ya? Mang. Terus mulai Papua. Orang Ciwidey. Ada orang teman Papua juga. Pace. Namanya yang ya kayak itu tapi kakak gitu kan. Panggilnya mang. Yang satu misalnya udah mang, dia ikut juga mang. Oh, terus berlanjut. Misalnya, ayo ikut. Mang. Ciwidey banget gitu kan, mang. Identitasnya terbawa terus. Ya, pas di situ hampir semua yang manggilnya mang. Mang Rajib. Terus. Iya. Tapi kan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, itu. Iya. Gitu loh. Terus pulang ngabarin Mang Dadan. Belum itu pas. Pulang saya dari pulang itu kan
mendukung ini seperti ya surat-surat dulu kan. Iya. Lalu ke Surabaya. Apalagi lah, lagi PSBB itu. Ya. Jalan pas pas jadi nggak tahu, jadi ini keliling nggak tahu COVID nih. Nah itu pas ya, keliling tahunya pas kesini pas di pelabuhan kan, harus rapid test. Tapi kalau itu emang udah tahu kan. Iya udah sana. Tapi kita sebelum nyebrang kan harus ke surat rapid dulu, apa apa dulu kan, udah 3 kali kan. Sehat ya alhamdulillah, non reaktif. Kang Dan ini ketika pulang gimana Kang Dan, pengalaman Kang Dan? Aku pas pulang dia ngabarin pulang. Ini ya? Perjalanan pulang terus pas dia ngirim foto, mang ini maksudnya gimana gitu kan, itu surat rapid itu gimana mang, ini aman mang, maksudnya non reaktif kan, aman ya, mang ya. Sehat udah sok. Malah gendut malah. Hati-hati di jalan. Enggak, kan, lanjut. Ya. Kan gitu. Kalau enggak ini juga mungkin enggak bisa pulang di sana. Iya, di karantina dong. Ini dilepas. Non reak. Aku lihat baca suratnya. Iya. Messenger. Kan aman, San. Pertama kalau pas pertama. Mahal gitu. Di tes-tes ini kan. Instagram. 35. Iya. Oh iya, Mas. Panas juga kalau misalnya panas, kan panas keringet ya. Nah, dari situ baru ke kalori kebakar. Surabaya diajak keliling dulu teman-teman sampai Banyuwangi, Jember, padahal udah melintas, tapi naik mobil kemarin. Sama teman-teman. Di situ kurang tidur juga, ada teman-teman banyak. Kangen lah, kangen. Jadi pulang tuh hari apa, berarti baru pulang tuh? Pas kesini ini hari Minggu. Tanggal 8. Hari Minggu kemarin. Tanggal 8. 8 November. Ya. Iya, tanggal 8. Berarti Kang Daga luar biasa dong, bisa ngawancara Kang Rajib ini. 2 hari pasca. Yang pertama ya. Momen hari Pancasila lagi dong. Momen ini. Ini tanggal 10. 10 November. Bukan Pancasila bro. Pahlawan. Sorry. Oh waktu uang Pancasila. Jujur lah. Ini hari Pahlawan. Kang Rajib, kalau cerita mah nggak ada habisnya. Itu saya mah jujur ya, pengen nanti per ini per provinsi digali dapat apa, dapat apa, dapat apa gitu. Dari 3 perjalanan ini Kang Rajib, apa yang bisa diambil hikmahnya selain bikin emak deg-degan? Iya, kalau macam-macam bisa-bisa masuk ini sih atau Indosiar. Kalau kata emak juga kan kadang-kadang udah nyampe mana? Oh, ya. Selalu monitor. Sering juga, tapi yeah, selalu memonitor. Juga ya. Nanya, misalnya mah, apa keluarga sana sehat, ya sehat. Kita berani lagi, jalan lagi, ya, jalan lagi. Kalau belum ada, misalnya dari keluarga di sini, oh ini begini, baru saya mungkin nggak bakalan. Iya, selalu juga berkabar. Iya, keliling Indonesia, ketemu budaya yang berbeda, ketemu karakter-karakter manusia yang berbeda, gitu kan, alam yang berbeda. Punya kesan apa? Kalau di situ ya alhamdulillah pas kesannya itu pas misalnya dia ada pas baca secara apa adat kan, kita diajak ya, pernah sampai di NTT saya di sama raja-raja apanya pernah pak di NTT lalu di Kupang itu raja Kupang diajak ada 4 raja apa saya sama orang tuan tanah di situ. Asik. Nah, masih ada foto-fotonya namanya lupa. Saya sampai dikasih kain, kenang-kenang kain lah, sambut gitu ya. Mana pas saya tanya ke warung juga, pak nginep di mana mas di situ, waduh ini ternyata ininya di sana, jadi dia tahu kabar itu dari tukang warung. Jadi tiga kali perjalanan ini berapa kenang-kenangan yang dikumpulin di koleksi? Ah, kalau kenang-kenangan nggak banyak juga pak, gitu cuman yang apa namanya kayak ini aja apa namanya kain-kain yang simple-simple mungkin karena kan dia bawa ontel. Tapi nilainya berbeda bro. Iya perjalanannya itu. Mana kalau misalnya dari ini cerita Kang Rajib ini apa yang bisa diambil hikmahnya nih? Aku sih ternyata dengan niat yang lurus. Iya. Dengan segala kepolosan kerendahan hati. Betul. Dia sampai tadi semesta memberkati mendukung dimudahkan jalan. Terus aku sampai berpikir inilah perjalanan dari cerita Mang Rajib ini harus dikemas dalam sebuah buku. Iya ya. Untuk ya minimal pedoman bagi calon-calon para peturing lah. Betul. Sikap yang paling penting, karakter. Saya bisa ngambil hikmah dari sini. Mang Rajib itu kan berangkat tanpa niatan
Ya, tanda-tanda kutip ya. Apapun gitu kan. Gue jalan aja, gue pergi aja. Lurus aja, polos. Membawa diri saya jujur dari awal sampai di ujung tadi kan ceritanya polos aja gitu. Polos, ya. Seadanya, seadanya. Menyerahkan pada yang kuasa deh. Alhamdulillah udah dan karakter ini yang dia suguhkan di setiap provinsi, di setiap masyarakat sehingga bisa diterima. Nah, itu, Bro. Gitu. Tidak memaksakan diri. Tadi ketika misalnya jargon Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kaki Garuda ini sudah dibuktikan oleh Mang Raji dengan sepedanya gitu. Akhirnya dia bisa diterima di mana-mana oleh semua masyarakat dan kayaknya tidak hanya oleh masyarakat tapi oleh alam. Karena ternyata kan tidak banyak permasalahan. Yeah. Harimau aja lewat gitu kan. Haogah gitu kan gitu. Luar biasa Mang Raji. Kalau saya juga berharap ini kalau ada gitu ya sponsor gitu atau penulis yang bisa membukukan gitu. Dan ini kisah yang luar biasa. Iya, luar biasa. Dan bagi saya, bagi rekan-rekan yang lain gitu kan. Yeah. Ini pencapaian. Jadi udah Mang Raji udah dicapai gitu kan. Jadi kita tinggal punya tanggung jawab atau punya bukan target. Jadi ada tekad untuk saatnya menikmati Mang Rajib hasil perjalanannya. Apapun kita akan ya mudah-mudahan dikasih jalan itu. Itu tekad kita sama rekan-rekan. Mang Rajib, terakhir rencana ada mau jalan lagi kemana? Dua istri kemana? Alhamdulillah kayaknya enggak. Game over aja udah ini ceritanya enggak akan seluruh ke dunia tuh. Misalnya di komunitas ya silaturahmi. Untuk guys pulau-pulau kayaknya enggak. Udah kenyang. Ya udah misalnya udah tahu aja gitu kan. Kapok. Enggak sih. Cuman dia bilang udah deh. Ternyata hutan Papua beda sama hutan Sumatera. Kalimantan dia bilang gitu. Berarti keinginannya udah tercapai gitu kan, cita-cita. Yakin? Enggak tahu deh. Enggak tahu. Kemarin itu baru pulang. Cuman kan pas di situ ada ini. Tapi saya berharap saya berharap setelah ini, setelah pencapaian ada pihak-pihak yang ini perlu diambil pelajaran dari Mang Rajib dan langsung mengangkat Mang Rajib. Dari segi apapun gitu. Semesta pasti menjawab. Amin. Terima kasih Kang Mang Rajib, Mang Ran. Iya. Mau nemenin di sini berbagi kisah sebagai kisah perdana dari Mang Rajib tentang keliling Indonesianya. Siap. Dengan ontel. Itu yang off airnya juga anak-anak bos. Terima kasih, semangat. Luar biasa ya, Me. Belakang. Labuan Bajo. Raja Ampat, Bam. Yang kalau kita mah cuma lihatnya di Google, Bam. Jadi betul jujur kita nikmatin banget dongeng Kang Rajib. Ya perlu sakit hati juga sebenarnya gitu. Tapi mau ngikutin pasti nggak mampu gitu. Ya terima kasih sekali lagi. Sama. Yang sebanyak-banyaknya buat kami diberi kesempatan mendengarkan kisah Kang Rajib ini sebagai yang perdana di Kanaga Podcast. Sampai ketemu lagi yang mana ya? Sama. Dengan acara-acara apa? Diskusi yang gila lagi lah kalau gitu, Pak ya. Gitu. Apa mau ngedadak lagi? Aku bawa narasumber. Dan biasa juga mang ngedadak gitu. Mang Jasad kemarin datang ngedadak. Siap. Ya udah gitu aja. Kalau misalnya itu nggak ditutup, kita pasti cerita terus-terusan. Kasihan nanti acara yang lain. Sampai ketemu lagi di Kanaga Podcast selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.